Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat. Jadi kata Syekh ini dia mau menerangkan tentang sejarah. Ini adalah masjid pertama di kota Taif. Pada sana Tasani tahun ke-9 Hijrah. Setelah peperangan Hunain. Ya, yaitu perang Nabi dengan orang kafir di Mekah di lembah Hunain. Ada di tafsir surah At-Taubah ayat 5. Di dalam Quran surat At-Taubah ada menerangkan tentang itu. Ayat 50. Allah menerangkan tentang perang Hunain. Wa asyara Allah ila Thaif fi Al-Quran Al-Karim kadzalik. Ya demikian. Di surat Az-Zukhruf juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 31. Penjaga seminar, penjaga maktabah, kerais, rais. Semacam di Maulid Nabi pun ada yang macam ini. Kayak gini kan? Biar. هنا في موت شهادة صحابة 12 صحابي. Sini sikit, dia tutup. Berkat doa Nabi Ibrahim yaitu diberkahi Mekah dan Taif. Jadi Nabi di sini ada 30 hari di sini. Ada sama Ghazwat Taif. Perangan Taif ya. Jadi Nabi berdoa agar penduduk Taif mendapat hidayah. Jadi pustaka ini sudah berdiri semenjak 150 tahun yang lalu. Itu contoh batu pertama yaitu di masa Turki Utsmani sekitar 400 tahun yang lalu. Jadi ada batu tulisan Al-Quran itu masa khalifah yang terdulu Umawi, Abbasiyah dan Umawi. Sudah ribuan tahun yang lalu. Kita ada kubur Abdullah bin Abbas.
Dan Muhammad Ali bin Abu Thalib. Hasan Hussein ya? Hasan Hussein pula? Ada saudara Hasan dan Hussein di sini dikumpulkan. Hasan Hussein di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Sí, me llamaba.